Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat bahas semuanya, di kesempatan sore hari ini alhamdulillah kita diberikan amanah kembali oleh Muhsinin kita untuk membagikan paket buka bersama sejumlah 100 box, dan alhamdulillah sudah kita bagikan tadi semenjak dari Jalan Jenderal Sudirman Merica kemudian menuju Jalan Muwardi, dan akhirnya kita melewati Jalan Buntu dan kita kembali untuk melewati Jalan Diponegoro. Nah, di jalan di Ponegoro Salatiga ini kita akan mencari tukang-tukang becak atau teman-teman kita yang lagi mengais rezeki ya di kesempatan sore hari ini. Nah, saat ini kita menuju ke Pancasila ya, untuk tujuan terakhir kita. Kita akan mencari rekan-rekan yang di sana yang berhak untuk mendapatkan donasi dari para donatur ya, yang sudah diserahkan kepada Radio Bas. Ya, sahabat Bas, kita ke tukang sate sama mbahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Bas, dimanapun Anda berada, di kesempatan sore hari ini kami kembali membagikan beberapa nasi buk yang sudah dikasih oleh para muhsinin. Dan insyaallah di kesempatan sore hari ini ada 100 box ya untuk sahabat Bas di daerah Salatiga dan sekitarnya. Kita mencari tukang-tukang becak dan juga ipan-ipan yang ada di Salatiga. Bisa kumulakan, terima kasih banyak untuk para donatur dan juga para muhsinin yang sudah ikut berpartisipasi dalam pembagian nasi box ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas amal baik Anda semuanya dengan kebaikan yang sempurna di bulan Ramadan. Dan bagi Anda sahabat Bas sekalian yang ingin ikut berpartisipasi dalam rangka untuk pembagian takjil bersama Radio Bas ya, silahkan mendonasikan sebagian hartanya melalui rekening bank. Baik sahabat Bas, begitu saja. Insyaallah kita akan lanjut di esok hari untuk pembagian selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.